Shalom, selamat sore teman-teman. Kali ini saya dengan Ade Sam, kita dua mau berburu lagi. Tentu berburu masih di hutan kelapa sawit teman-teman, tapi hari ini kita dua punya spot tempat berburu beda lagi, tidak seperti yang kemarin. Ini juga kita dua sudah datang terlalu larut, sudah jam 4. Teman-teman bantu berdoa supaya tentu masuk ini bisa dapat ada poin, karena ini terlalu larut sekali. Kita cuma ikut jalan supaya mungkin ada babi atau sosok yang bisa terdapat. Pokoknya teman-teman ikuti terus tuh punya video supaya teman-teman bisa lihat keseruan dari tuh punya video berburu ini. Ayo sampai tuh masuk. Teman-teman tuh sejalan cukup jauh teman-teman, cuma bekas babinya yang banyak tapi belum satu pun yang nampak. Mudah-mudahan tuh maju tuh bisa dapat di depan. Teman-teman ikuti terus saya dengan alasan kedua video supaya lihat apakah kita bisa dapat atau ini kan tidak. Kalau tidak kita bersyukur, kalau dapat juga bersyukur. Teman-teman ini sudah saya dengan adik saya kita terus jalan sudah cukup jauh, kita jalan balik lagi soalnya sudah hujan ya. Dengan yang kita jalan balik nih ada sosok atau babi yang bisa kita tembak supaya kita bawa pulang teman-teman. Hari ini kalau Tom tidak ada berkerja tidak apa-apa, kita bersyukur aja. Ini sudah jam 5 teman-teman. Hujan sudah turun. Hujan gerimis-gerimis teman-teman. Ini sudah mau gelap ini. Berdoa-berdoa supaya saya dengan adik Sami ini tentu bisa jalan dapat poin yang cukup memuaskan di depan. Teman-teman, daripada kita pulang kosong perburuan kali ini memang kayaknya kita pulang kosong teman-teman. Jadi daripada kita pulang kosong, kita atas air gede ini saja untuk bawa pulang untuk masak teman-teman. Ini air gede saya paling enak sekali teman-teman. Kalau buat teman-teman yang sudah pernah makan air gede pasti tahu itu rasa dengan dia punya kualitas itu bagaimana. Ini sayur gedi yang sapata, bukan orang punya yang tanam teman-teman. Ini sayur gedi yang tumbuh alami di perkebunan kelapa sawit ini teman-teman. Ini sayur gedi ini bagus-bagus sekali teman-teman. Mungkin nanti ada yang saya dapatkan saja. Cukup. Ini dia teman-teman.
ini sih bisa dapat berapa ikan nih, sih bisa pulang buat tumis, makan dan nasi putih. Ini kalau tumis putih-putih ini paling enak sih teman-teman. Buat teman-teman yang pernah makan sayur jadi, pasti tahu kalau yang belum pernah, coba kamu. Cobakan, ini enak sekali. Sungguh saya tidak tipu teman-teman. Ini sih bisa dapat 3 ikan coba. Mantap, pokoknya sayur ini paling enak sekali. Teman-teman kita isi di karung yang tadi kita mau bawa buat isi daging, tapi tidak ada ini, kita pakai isi jadi saya buat bawa pulang. Soalnya setelah ada poin hari ini jadi tempat jadi yang tumbuh liar nih saya buat pulang masak teman-teman. Teman-teman jadi saya dengan adik Sam ini kita dua jalan pulang karena sudah ada poin biawak maupun soa-soa. Kalau kita di Papua bilang soa-soa, kalau di daerah Jawa itu biasa bilangnya biawak. Bukan daerah Jawa sih, pokoknya itu memang biasa dibilang begitu, biawak. Cuma kita orang Papua biasa bilang soa-soa. Mungkin daerah lain juga ada yang biasa bilang sama dengan kita atau tidak, saya kurang tahu juga. Sering ada Sam tidak dapat poin hari ini, tidak ada babi maupun biawak. Jadi tendo bawa sergedian tadi. Untuk patahin ada Sam udah pegang yang karung nih. Kita bawa pulang tumis saja buat makan. Pokoknya terima kasih buat kamu yang sudah saksikan pendukung video. Tuhan berkati kamu semua. Jangan bosan-bosan untuk nonton satu video yang selanjutnya yang nanti saya akan buat. Pokoknya terima kasih buat kamu yang setia dan selalu sudah subscriber saya punya channel maupun yang selalu komen. Terima kasih buat kamu, penyus berkati kamu semua. Pokoknya terima kasih banyak. Cukup sekian video kali ini. Berburu tapi kita sial, cuma bawa pulang sergedi buat masak. Jadi teman-teman pokoknya terima kasih banyak buat kamu semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya teman-teman. Saya tidak bisa bikin video sampai tempat motor karena motor jauh, takutnya gelap di jalan. Jadi cuma di sini aja teman-teman. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya teman-teman.